Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Mom Rapi Bule. Halo, apa kabar bunda-bunda semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Hari ini seperti biasa kalau Sabtu Minggu tuh ngajak cucu ya, jalan-jalan ke pik ngabuburit sambil kita mau ada acara bukber bersama sama anak-anak emak, sama temen dan saudara ya. Ikutin kegiatan emak terus hari ini, jangan sampai di skip. Halo sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga kita masih kuat untuk menjalankan ibadah puasa sampai hari raya Idul Fitri tiba. Apakah bunda-bunda di sana masih menjalankan ibadah puasa, dan apakah hari ini di weekend ini udah pada dapat THR ya? Alhamdulillah. Apakah ada yang udah mudik juga mungkin kali ya? Ada yang udah bikin kue juga kali untuk menyambut Idul Fitri tiba. Semoga bunda-bunda di sana dilancarkan rezeki yang halal dan berkah ya. Dan bagi yang baru gabung di channel emak, tolong tinggalkan jejak ya di kolom komentar. Nanti emak bakal kunjung balik di channelnya bunda-bunda semua. Dan yang baru mampir ke channel emak, perkenalkan emak ibu rumah tangga yang mencari kesibukan dalam rumah, sering masak dan memperbanyak teman di YouTube. Emak punya satu suami, 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki dan 1 cucu. Dan 2 mantu ya. Nah ini dia anak-anak emak nih sama teman-temannya mau bukber bersama di daerah pik, masih di daerah belakang rumah emak ya. Ini tuh bukan pik Pantai Indah Kapuk ya, ini tuh pik perkampungan industri kecil. Nah ini Besan juga diundang sama anak emak. Ini adanya di kedai pojok ya, kedai pojok apa warung pojok gitu ya. Di sini tuh tempatnya enak juga ya, deket sama sawah, deket sama kebon gitu. Terus yang penting juga harganya terjangkau ya untuk buka bersama. Dan di sini juga ada tempat karaoke juga ya. Jadi kita mau karaokean sebelum buka atau sesudah buka juga bisa di sini. Dan ini yang punya juga orang Banten ya, orang Bayah katanya. Orang Banten Bayah gitu, orang Sunda juga. Ini tempatnya enak banget ya, deket sama sawah, kebon, terus ada buat mancing juga gitu ya. Kita udah booking dari 3 hari yang lalu ya ke sini. Tadinya kita mau ke Ponyo, cuman harga di Ponyo itu kan mahal ya. Jadi kita mau cari yang murah meriah aja, yang penting makanannya enak. Ini ada cucu emak nih sama Pak Su, sama omnya lagi mancing. Jadi yang pesen di sini, emak itu kemarin udah order nasi ayam bakar sama teh manis panas atau es teh manis gitu ya, sama es buah. Itu tuh harganya murah, 37.000 per orang ya. Dan emak juga tadi sebelum kesini, emak itu tadi beli gorengan. Ini tadi beli gorengan 50.000 buat pas buka aja ya. Biasanya juga kan kalau pas buka tuh minum teh tau, teh manis panas, terus makan gorengan biasanya. Untungnya tadi beli dulu gorengan gitu ya, soalnya tadi tuh nggak kebagian nasinya itu, nasi ayam bakarnya itu nggak kebagian karena nasinya belum matang. Soalnya ini pengunjungnya banyak banget gitu ya. Kita tadi di sini tuh bawa hampir 30 orang lebih ya. Ini teman-temannya Bang Raffi mau acara ngadain bukber bersama nih. Ini juga belum semua ya teman Bang Raffi. Aturan sih lebih dari 50 sih ya, cuman ini yang datang cuman ada 30-an gitu.
Untuk teman-teman emak, mau ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan kuotanya, yang terus bersilaturahmi di channelnya emak, yang terus dukung channel emak sampai sekarang ini. Semoga kebaikan bunda-bunda semua dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang sudah mulai pulang kampung atau mudik, semoga diberikan keselamatan di perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ma itu sebenarnya pengen suaranya suara asli ya, nggak mau pakai dubbing gitu. Tapi berhubung di sini tuh ada karaoke, jadi suaranya tuh ada suara nyanyi-nyanyi gitu, jadi takutnya kena klaim hak cipta. Oke deh, cukup sekian dulu ya video Ma kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video Ma sampai selesai. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next video.